Beragam tanggapan disampaikan oleh massa pendukung masing-masing pasangan Cagub dan Cawagub usai pengundian nomor urut. Beginilah antusias ribuan massa pendukung dari masing-masing paslon saat sedang berlangsungnya proses pengundian nomor urut pasangan Cagub dan Cawagub yang berlangsung di gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali. Meski mereka menunggu di luar gedung, namun tidak mengurangi dukungan dan antusiasme kepada para calon. Seperti pendukung Koster Co Aceh yang menggelar hiburan tarian tradisional joget bumbung. Antusias dan pendukung paslon Rai Mantra Sudikerta juga tidak kalah semangatnya dengan meneriakan yel-yelnya. Setelah masing-masing calon mendapatkan nomor urutnya, sorak kegembiraan pun diteriakan oleh para massa pendukung. Mereka pun memiliki tanggapan yang beragam terkait nomor yang diperoleh jagoannya. Ya, tanggapan KBS Aceh nomor 1 berarti sudah memang sudah satu jalur, satu tujuan, satu untuk Bali. Ya! Sebagai massa pendukung, berapapun nomor yang jatuh ke Mantrakerta, itu adalah kemenangan Mantrakerta. Apalagi nomor 2. Salam dua jari. Tak hanya massa pendukung, usai proses pengundian tim pemenangan dan masing-masing paslon pun meninggalkan gedung Wiswa Sabha dengan sukacita. Mereka berjalan menuju massa pendukungnya sembari bernyanyi dan meneriakkan yelnya masing-masing. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.